Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Video kali ini kita akan membuat helm atau topeng kameramen. Jadi ini dia hasilnya. Untuk proyek kali ini saya menggunakan kardus ya teman-teman. Jadi tidak panjang lebar, langsung saja check this out. Sebelum melakukan proyek, perhatikan ini baik-baik. Siapkan alat dan bahan. Download polanya di deskripsi video. Lalu print out template atau pola yang sudah teman-teman download. Potong template atau polanya sesuai dengan garis-garis yang tersedia di pola tersebut. Jiplak pola yang sudah dipotong-potong tersebut ke media, kardus, ataupun media busa ati. Setelah media sudah dipotong sesuai dengan polanya, lalu rakit dengan melihat video tutorial di video ini. Setelah semua dirakit, beri warna sesuai dengan karakternya. Oke teman-teman, itu adalah instruksi singkat untuk mulai project. Jadi selamat berkarya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar rezeki dan sehat selalu. Oke teman-teman, untuk basicnya udah jadi ya teman-teman. Kali ini kita akan memberikan kaca di bagian depannya. Ini terbuat dari mica, sudah saya lapisi dengan skotlet atau list motor. Jangan lupa satu lagi untuk bagian bawahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia penampakan hasilnya. Satu lagi yang terakhir, teman-teman harus membelikan lubang di bagian kepala. Untuk besarnya disesuaikan saja. Sekian dulu video dari saya, dan saya yakin teman-teman bisa membuatnya lebih keren dari ini. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.